Biasanya saya suka menawarkan tema, ya. Tema-tema pilihan seperti ini. Adapun tema-tema ini bisa Bapak Ibu pilih. Nomor 1, 2, 3, 4, 5 atau berapa gitu ya. Sebutin saja nomornya, enggak usah judulnya. Tapi masih ada tema yang saya tawarkan ini ada lebih kurang 55 tema. Ya seperti inilah. Baik, tapi yang paling umum ya yang depan ini ya. Mau bahas yang mana? Ya? Terserah. Ada yang minta nomor 7, terus
Ya berapa? 5. Ada yang bilang 12. DKM masjid. Ya. Baik. Kalau mau bahas dua tema minimal ya jam sampai jam 9 malam harus selesai ya, agak lama ya. Apalagi ini sebentar lagi udah masuk waktu Isya, ini baru mukaddimah dulu ya. Dilihat dari tema-tema ini, semua tema-tema saya ini agak berbeda dengan apa yang disampaikan oleh para ustadz atau ustazah. Karena memang sesuai latar belakang saya, ya begitulah tema-tema saya. Sehingga orang bertanya, Pak Insan, Anda ini sebenarnya dakwah kepada orang Islam atau non-Muslim? Ya kan? Itu saja sebenarnya dakwah yang sesungguhnya itu kepada non-Muslim. Dakwah yang sesungguhnya itu pahala paling besar sebenarnya dakwah kepada non-Muslim. Saat ini saya tidak berdakwah. Ini taklim, ini pengajian. Saya tidak perlu mengajak Bapak Ibu masuk Islam. Ini kan bahkan sudah Islam duluan, ya kan? Tapi dalam sesungguhnya itu bagaimana kita melakukan Islam ini kepada non-Muslim. Itulah sebenarnya dakwah yang sesungguhnya. Yang Rasulullah amalkan, tapi sedikit orang yang melakukannya. Karena perintah mengajak non-Muslim masuk Islam itu Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW. Ajak orang diberi Alkitab ini masuk Islam, orang umi ini masuk Islam. Surat 3 Ali Imran ayat 20 jelas sekali bagaimana Allah perintahkan kepada Rasulullah, katakan kepada orang telah diberi Alkitab dan orang umi, orang buta aksara, orang tidak diberi kitab, intinya semua satu disuruh masuk Islam supaya mereka mendapat petunjuk. Dan itu Rasulullah amalkan. Dalam sekian banyak surat-surat Rasulullah, semuanya dikirim surat. Raja, kaisar, tetangga, non-muslim, semuanya dikirim surat ke Rasulullah SAW. Intinya cuma satu, disuruh semua masuk Islam. Rasulullah sudah meninggal, sahabat tabi'in. Ya, siapa yang merasainya? Kita. Ini pertanyaannya, pernah enggak kita mengajak non-muslim masuk Islam? Minimal kita punya teman, kenalan, tetangga, saudara, non-muslim. Pernah enggak kita mengajak mereka masuk Islam? Ya kan? Tapi ada yang mengatakan untuk apa? Ini orang Islam di mana-mana banyak kan? Orang Islam banyak di mana-mana, ngapain repot-repot dakwah kepada non-Muslim? Ya barangkali sini kekeliruan kita berpikir. Memangnya Rasulullah kita itu untuk orang Islam doang? Memang Rasulullah kita itu untuk orang Arab doang? Memang Rasulullah kita itu untuk orang Timur Tengah doang? Bukankah Rasulullah kita diutus untuk seluruh alam semesta? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surat Al-Anbiya 107. Tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan untuk seluruh alam semesta. Maka dalam ayat-ayat surat lain Allah juga berfirman, surat Saba surat 34 ayat 28. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas bazira wa nazira walakin aktsara an-nas la ya'lamun. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk semua manusia, untuk membawa berita gembira dan peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi banyak manusia di muka bumi tidak tahu bahwa sesungguhnya semua manusia harusnya beragama Islam. Kalau ingin selamat, harus masuk Islam. Karena Islam sesungguhnya agama yang benar dan dirindui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara agama-agama lain itu agama buatan manusia. Konghucu, pendirinya Konghucu. Buddha tidak takut. Hindu, nama daerah di India, Hindustan. Yahudi, ya diambil dari nama anak Yehuda, nama anak Nabi Yakub, Yehuda, jadi Yahudi. Kristen, diambil dari Kristus. Itu nama-nama orang. Tapi Islam langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala.
bukan dari Rasulullah, tapi dari Allah Subhanahu wa taala yang memberi nama agama kita itu Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dini. Pada hari yang telah itu. Kemudian di dalam surat 19 inna dina idama Islam, sesungguhnya agama diridhoi oleh Islam. Lebih tegas lagi Allah katakan wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falain wa bala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain daripada agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya. Dan dikira mereka termasuk orang merugi. Subhanallah. Berarti selain pada Islam tidak benar, tidak terima, tertolak, pasti mereka akan mendapat azab Allah. Oleh karena itu perlu kita dakwahkan Islam ini kepada siapa saja, tidak peduli dia suku bangsa apa, asal sebenarnya manusia semua kena dakwah Islam. Memang Rasulullah itu seluruh dunia, seluruh alam semesta, seluruh bernama manusia. Dan yang kedua, bagaimana kita meyakinkan kepada semua manusia, sesungguhnya semua manusia di muka bumi harusnya kitab suci mereka Al-Quran. Ya, karena Al-Quran itu kitab suci satu-satunya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sementara kitab-kitab suci terdahulu sudah mengalami distorsi perubahan yang dilakukan oleh tangan-tangan jahil manusia. Surat 2 ayat 79 kan. Wa wailul lil ladzina yaktubuna kitaba bi aydihim dan seterusnya. Jadi dan ketiga, bagaimana juga kita meyakinkan kepada semua manusia bahwa sesungguhnya semua manusia itu harus kitab suci, berkitab suci kepada Quran. Bukan, harus beriman kepada Rasulullah SAW. Jadi pertama, bagaimana kita meyakinkan kepada semua manusia seharusnya semua manusia agama Islam, kedua kitab suci Quran, dan ketiga nabi mereka juga harus Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah itu khataman nabi, penutup para nabi, yang diutus untuk seluruh alam semesta, seluruh yang bernama manusia. Hanya di ujung ayat surat Saba tadi kata Allah, kebanyakan manusia tidak tahu. Nah, karena banyak manusia nggak tahu, ya tugas kita memberitahu. Memberitahu itulah dakwah, ya kan? Memberitahu itulah dakwah. Jadi dakwah kepada non-muslim itulah dakwah yang sesungguhnya pahalanya justru paling besar. Tapi sedikit orang yang mengamalkan. Padahal Rasulullah amalkan lebih kurang 51 surat-surat Rasulullah, intinya semua disuruh surat semua masuk Islam. Karena non-muslim di muka bumi manapun mati tidak masuk Islam, jamin masuk neraka. Bukan katanya, kata Quran, kan? Surat 57, surat Al-Hadid ayat 29, bisa dilihat. Agar Yahudi dan Nasrani mengetahui bahwasanya mereka tidak akan pernah mendapatkan karunia Allah walau sedikit pun selama mereka tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Nah, hadirin. Karena Islam satu-satunya agama benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita perlulah dakwakan Islam ini kepada mereka non-muslim. Karena mereka mati semuanya dijamin pasti masuk neraka. Selama masih hidup kita dakwakan supaya mereka bisa merasakan Islam sebagai satu agama rahmat dan lil alamin, bisa menyelamatkan mereka di dunia dan akhirat. Tapi yang terjadi justru mereka itu lebih ketol mendakwakan agama mereka sehingga di Indonesia, sehingga kristenisasi paling berhasil di dunia justru di Indonesia yang merentas Islam. Kita enggak merasa sih, coba datang ke Jawa Tengah. Waduh, enggak bisa dihitung berapa banyak kampung-kampung yang pada masuk Kristen semua. Luar biasa kristenisasi. Kenapa mereka melakukan itu? Ya kan mereka yakin agama mereka yang betul. Padahal menurut Al-Quran tidak. Nabi Rasul hanya untuk Bani Israel. Wa yu'allimu al-kitab wa al-hikmah wa at-taurat wa al-injil wa rasulan ila bani Israil. Dan dia mengajar kepada Israil kitab hikmah Taurat dan Injil dan menjadi rasul kepada bani Israil. Nabi Isa aja nabi kedua terakhir, dia itu saja untuk bani Israil. Tidak untuk semua manusia, ya kan? Tidak untuk semua alam semesta. Padahal dia nabi kedua terakhir hanya untuk bani Israil. Jadi semua nabi sejak Adam sampai Isa alaihissalam di Quran kan sekali
mereka semua hanya nabi-nabi lokal. Nabi lokal. Dan periode kerasulan nabi-nabi terdahulu termasuk Isa atau Yesus. Periode kerasulan mereka sudah habis, sudah selesai. Ibarat barang sudah expired. Masa-masanya kadang luasa, ya kan? Masanya sudah berlalu. Maka Allah utus Rasulullah SAW sebagai khataman nabiyyin. Diutus bukan orang Arab, orang terpencil, orang Islam, tapi untuk seluruh alam semesta, seluruh yang bernama manusia. Pertanyaannya minimal kita punya teman, kenalan tetangga, saudara non muslim, pernahkah kita mengajak mereka masuk Islam? Kita punya pertanyaan, pernah? Enggak punya ilmu, ini ilmu yang saya ajarkan. Banyak sekali suri taulan Rasulullah SAW, tapi ada satu suri taulan Rasulullah yang jarang diamalkan, yaitu mengajak non muslim masuk Islam. Karena Rasulullah kan suri taulan lakukan lakukan di Rasulullah uswatun hasanah liman kana yarullahu wa bil akhir wa safara katsir. Baik. Tadi pilih nomor berapa tadi? Berapa? 5. 5. Gimana? Setuju nomor 5 enggak? Ya, baik. Ini sebenarnya nomor 5 ini materi paling inti. Inti dari semua 55 materi yang saya tampilkan sebenarnya pusatnya di nomor 5. 5. Oke. Nomor 5. Mana ini? Ya sebenarnya bulan Desember ini paling bagus pas Natal, mestinya kan begitu. Sebenarnya pasnya Natal, tapi karena dipilih nomornya sudah tidak masalah. Tapi kalau mau tanya tentang Natal boleh ya. Karena Natal itu hari raya syirik akbar ya. Syirik akbar, mereka sedang memberi hari raya syirik akbar. Orang sedang berbuat dosa syirik akbar, masa disalami? Selamat ya. Natal sama juga selamat. Tuhan pun lahir atau dilahirkan, ya kan? Nah, tapi tidak apa-apa. Oke. Cara cepat melukur iman Kristen. Kenapa Kristen? Kenapa bukan Yahudi, Buddha, Hindu, Konghucu? Karena agama misi di muka bumi ini cuma dua, Islam dan Kristen. Hampir tidak pernah kita kalau dakwah di mana-mana ketemu orang Yahudi, Buddha, Hindu, Konghucu. Tidak pernah kita dengar kata Yahudi, Buddha, Hindu, Konghucu bikin tablik akbar untuk menarik orang-orang masuk ke agama mereka. Tidak pernah. Selalu Islam dan Kristen. Dua agama ini sama-sama agama misi. Orang Islam kalau murtad pindah agama. Kira-kira masuk agama apa? 99% pasti masuk Kristen. Ya. Oleh karena itu menghadapi kristenisasi ini atau pemurtadan sudah menjadi semacam sunatullah. Sesuatu yang memang masih terjadi. Oleh karena itu mau tak mau, suka gak suka, harus dihadapi. Bahkan sudah kiamat, sampai kiamat gak akan selesai masalah Islam Kristen. Bahkan sudah kiamat pun, sudah kiamat aja mereka mengatakan apa? Yang turun di akhir zaman jadi hakim yang adil, kata Nabi Isa. Isa akan turun kan di akhir zaman jadi hakim yang adil. Seolah-olah apa kita ditakut-takutin. Kalau mau selamat ikut dong agama Nabi Isa kan, atau masuk Kristen. Padahal menurut Al-Quran Nabi Isa hanya Nabi untuk ras bangsanya Bani Israel. Periode sudah selesai, sudah expired, sudah kadang ras. Jadi sebenarnya tidak perlu ada kristenisasi, tidak perlu ada agama Kristen. Karena agama Islam bukan agama yang dibawa oleh Yesus, tapi agama buatan Paulus. Seumur hidup Yesus tidak pernah sekalipun beragama Kristen. Tidak pernah. Karena agama Islam muncul jauh setelah Yesus mati. Baru ada agama bernama Kristen. Yang bikin agama Islam namanya Paulus dan Barnabas. Kalau kita baca Quran sampai khatam, enggak ada kita jumpai satu kata Kristen.
dan Nasoro. Kenapa Nasoro? Karena Yesus berasal dari satu kota kecil namanya Nazaret. Penginjil Nabi bisa disebut orang-orang Nasoro. Kita aja orang Indonesia bilang Nasrani, ya kan? Nasrani dan Kristen gak sama sebenarnya. Nasrani itu pengikut Nabi Isa, itu banyak yang mesti tauhin. Kristen pengikut Paulus yang Trinitas, ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus, tiga oknum. Makanya Quran Allah mencap mereka lakukan kefaralogi dan kolom ibnu Basal sesuatu. Orang mengatakan Allah itu tiga. Nah, karena cuma dua agama ini agama misi. Maka kita bahas dua ini saja, ya, Islam dan Kristen. Memang kenyataannya di lapangan kan begitu. Ya. Kita dakwah kemana-mana, yang kita hadapi selalu misionaris, pendeta, penginjil. Tidak ada kita ketemu orang Yahudi, Buddha, Hindu, Konghucu. Nah, gereja juga kita lihat di mana-mana banyak sekali banget orang Kristen punya. Setelah saya malang melintang puluhan tahun, saya dakwah kepada non muslim, saya ajari cara trik debat atau bagaimana mempengaruhi mereka. Akhirnya saya membuat, mengambil 6 poin saja, 6 kesimpulan, cukup 6 langkah yang kita sanggup mengalahkan pendeta, misionaris, penginjil, apalagi cuma orang Kristen awam. Apa namanya itu? Nah, ini ada bukunya, 15 poin, tapi saya kerja 6. Tapi ada juga, nah ini buku saya yang ke-53. Buku ini lagi booming di seluruh Indonesia, ya. Kumpulannya tadi disebut kumpulan hujatan, tuduhan, pelecehan, penghinaan terhadap Islam, Allah, Rasulullah dan Al-Qur'an, dikumpul di sini 30 tahun lalu, dikumpul, dijawab, diluruskan dan dipakai bagaimana menyerang balik. Nah, ini 6 poin. Satu dan tiga paling menang, ya. Kalau kita menguasai 6 langkah, 6 poin ini saja, insya Allah kita akan menjadi da'i plus. Da'i plus itu apa? Ya, kita sudah pasti tahu Quran hadis, apalagi para da'i-da'i, ustaz-ustaz kan tinggal dipoles, dipoles sedikit, ini aja 6 langkah, kita akan menjadi da'i plus. Maksudnya da'i yang serba bisa. Ketemu orang Islam oke, ketemu orang Islam oke, bicara Bible oke, bicara Quran oke, bicara Yesus oke, Muhammad oke. Hanya dipoles 2 kali pertemuan, 2 hari. 6 ini kita kuasai, insya Allah sanggup kita kalahkan mereka. Jangankan 6-6 Bapak Ibu, ya, 6-6, 1-1, 1 aja Bapak kuasai, insya Allah kita sanggup melunturkan iman mereka, sehingga ujungnya mereka masuk Islam. Apa? Pertama, kuatentikan Alkitab. Kebenaran satu agama sangat berkaitan erat dengan kitab suci dong, ya toh? Kalau kitab sucinya benar, benarlah agama itu. Tapi kalau kitab sucinya tidak benar, agama itu menjadi tidak benar. Menurut mereka, Alkitab itu 100% firman Tuhan katanya. Tapi menurut Al-Quran tidak. Surat 3 ayat 20, Surat Al-Imran 20, fawailul lazina yaktubuna kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah, seterusnya 3 kali Allah mengulang, celaka orang penulis Alkitab dengan tangan mereka, lalu mengaku-ngaku firman Allah. 3 kali diulang-ulang. Jadi kitab-kitab suci selain pada Al-Quran semua sudah mengalami distorsi, perubahan yang dilakukan oleh tangan-tangan jahil manusia. Adalah biasa. Bagaimana kita membuktikan surat 3 ayat 20 bahwa Alkitab itu tidak kebanyakan tulisan tangan manusia? Gampang sekali ternyata untuk membuktikannya. Sehingga orang bisa bentuk kita membuktikan, iya ini Alkitab ada tulisan-tulisan manusia, untuk apa lagi kita imani? Kalau begitu ya sudah, tinggalkan aja. Karena satu-satunya kitab suci yang terpelihara sejak dulu sekarang sampai kiamat, tinggal Al-Quran.
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami pula benar-benar yang menjaga. Jadi bagaimana kita meyakinkan kepada mereka bahwa satu saja kitab suci yang benar tidak kurang. Kitab suci mereka sudah tidak benar. Kalau kita bisa buktikan kitab suci mereka tidak benar, untuk apa lagi tinggalkan agama itu? Kedua, misi. Menurut mereka, Yesus itu diutus untuk seluruh dunia. Tapi menurut Al-Quran itu tidak. Ya, surat 3 ayat 48 49. Wa yu'allimu al-kitaba wa hikmata wa tawrata wa injil wa rasulan ila bani Israel. Nabi rasul untuk bani Israel. Surat 43 ayat 59. Inna wa ila abdun an'amna 'alaihi wa ja'alna rasulan li bani Israel. Kita tidak ada seorang Allah, hanya putus juga kepada Yesus. Kalau kita bisa buktikan ternyata Nabi Isa, Yesus itu ternyata dia hanya diutus untuk bangsanya, Bani Israel. Iman. Ya untuk apa lagi kita menjadi pengikut beliau? Kita ini orang kalah. Ini Kaltim atau Kalten atau Kalsel? Kalten. Kita ini kan orang Kalten. Tinggal di Papuas lagi kan, yang gak masuk. Yesus mengaku di Injil ada tertulis, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari rumah Israel. Kata Quran, Yesus diutus untuk Bani Israel. Ternyata Yesus mengaku tertulis di Injil mereka. Dan dia mengaku sendiri dengan jujur kalau dia diutus hanya untuk Bani Israel. Ya untuk apa lagi kita menjadi pengikut dia? Kita ini orang Indonesia. Kalau Papuas kan, ya gak masuk kok. Dan periode kerasulannya sudah selesai, untuk apa? Sudah digantikan, diteruskan oleh Rasulullah SAW. Ketika tentang ketuhanan Yesus, semua orang bisa yakin Yesus itu Tuhan, ya dah? Tapi menurut Al-Quran tidak, Nabi Isa bukan Tuhan, Yesus itu bukan Tuhan, tapi Nabi Rasul utusan Allah. Kalau kita bisa buktikan ternyata betul Yesus utusan Allah, Yesus cuma Nabi, Yesus mengaku semua tertulis di Injil mereka, ya untuk apa? Tidak perlu lagi iman Yesus sebagai Tuhan, tinggalkan agama itu, masuk Islam. Tempat kematian. Mereka sangat Yesus, sangat yakin Yesus mati menebus dosa. Nah kalau kita bisa menurut yang terakhir itu, Yesus tidak mati untuk menebus dosa, gimana? Ya gugur kan, gimana mereka? Tinggalkan Kristus. Kelima, Allah. Kemahkuasaan Allah dia dan kami. Allah Alkitab diatur katanya kalau Allah mereka itu maha dahsyat, Yehova, Yahweh namanya, maha dahsyat. Tapi Allah orang Islam cuma nama dewa, makanya dewa bulan. Makanya lihat masjid-masjid ada gambar bulan sabit. Allah kita direndahkan, Tuhan dia Allah dia ditinggi-tinggiin. Nah kita adu Allah dia dan Allah kita. Sangat memalukan Allah yang mereka sembah. Berpikir Tuhan harus berpikir, Tuhan tidak tahu, Tuhan pilu, Tuhan menyesal, Tuhan dinasihati Nabi Ibrahim, Tuhan dinasihati oleh Nabi Musa, akhirnya Tuhan sadar. Bagaimana Tuhan bisa, Tuhan mau mengerang seperti orang perempuan melahirkan, Tuhan mau pinjam pisau cukur, mau cukur kepala bulu pada jenggot, ini Tuhan itu hantu. Tapi begitu kita buka Tuhan di Al-Quran, merinding kita melihat kemahusan Allah maha, 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 maha atas segala sesuatu. Dan terakhir Nabi ya. Dia Lut kita, dia Lot kita Lut, dia Abraham kita Ibrahim, dia Salomo kita Sulaiman, dia Daud kita Daud, sama kan katanya kita jiplak, menjiplak Nabi-Nabi mereka karena Quran datang belakangan menjiplak di arah kitab yang dulu. Kita adu, ini kita adu sebentar Nabi dia, Nabi yang sama di Alkitab dan Al-Quran kita adu. Ternyata mungkin Bapak Ibu hampir tidak percaya bahwa nabi-nabi yang tertulis di Alkitab itu banyakkan pezina, pembohong, pembunuh, penjahat. Tapi nabi-nabi yang sama di Al-Quran ya, orang-orang pilihan Allah terbaik. Nah sekarang 6 poin ini Bapak Ibu mau pilih mana yang saya bahas ini?
Satu aja karena waktunya tidak mencukupi. Kalau bisa dua enggak masalah, kalau sampai Isa tersambung di Isa. Setelah waktu Isa saya baru masuk ke sini. Mau nomor 1 2 3 4 5 6. Karena sudah waktu masuk Isa. Gimana? Kita sholat dulu. Azan, iqamah, langsung sholat, lanjutkan. Nanti Bapak Ibu mau pilih nomornya tinggal sebutin aja. Oke, baik. Kita pending dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.